Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya mau mereview ini ya, cemilan saya atau jajanan saya yang sehari-hari saya beli di toko ya, atau di warung gitu. Dan ini adalah jajannya, ini jajan lama ini teman-teman, jajan legendaris saya ini. Dan ini jajannya ya, saya beli 5.000 dapat ini teman-teman. Dan tentu kita akan membukanya terlebih dahulu, ini wafer ya teman-teman. Nah, ini isinya pink-pink gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman isinya. Tentu ini rasa strawberry ya, pink lava. Nah teman-teman, ini enak. Oke, saya akan lanjut ini ya. Nah, nih. Biasanya itu di sini tuh ada hadiahnya teman-teman, uang 1.000 gitu ya, dulu sih waktu saya masih SD ada ini. Rasanya enak banget ini. Nih, saya akan buka yang ini. Inilah makanan yang atau jajan yang paling legendaris ya, namanya Rindu. Dulu isinya agak banyakan sih, tapi sekarang itu diisi sedikit, tapi rasanya tetap sama enak. Sulit dibuka teman-teman. Nah, dah. Ini enak buat apa ya? Makan sambil makan kerupuk gitu. Makan nasi maksudnya. Lauknya ini enak banget. Yang sudah review udah 3 ya. Dan tentu kita lanjut ini mie yang sudah sejak dulu saat saya masih TK sudah ada mie ini. Mie ini sangat legend sekali. Tentu ini rasanya gimana gitu, punya ciri khas sendiri. Dulu agak kecoklatan gitu wadahnya gitu. Nah, ini seperti ini. Rasanya pun masih sama enak, punya ciri khas sendiri gitu. Selanjutnya kita ini teman-teman, biasanya sosis ini. Masih tapi isinya bulat-bulat ini. Enak banget beneran. Nah, ini sudah saya review. Sekarang yang ini ya, sudah saya review. Nah, nya ini seperti ini teman-teman.
ini enak, tapi harganya ini 500 teman-teman. Ini buat nyemil. Bahkan sebenarnya makanan ini tuh buat orang dewasa ya. Kalau anak-anak mungkin agak gimana ya teman-teman, agak keras ya. Yang anak-anak itu makannya yang ringan-ringan aja lah, jangan yang seperti ini. Enak banget teman-teman. Ini ya. Lanjutnya saya akan review yang ini dulu lah. Nih. Aos. Ini teman-teman sudah saya buka. Sausnya itu agak-agak manis gitu teman-teman. Nih. Isinya pun segini teman-teman, banyak. Yang besar itu sedikit teman-teman. Yang besar itu segini, sama segini isinya. Ini 500, yang besar itu 2000, tapi isinya sama. Kalau yang beli itu ini, yang ini 2000, tapi isinya segini juga. Ini 500, isinya segini banyak nih. Nih, tapi yang besar itu benar-benar ini. Sausnya itu ditaruh sini, cuman beda ininya saja, tapi isinya sama seperti ini. Isinya seperti 500 itu teman-teman. Nanti insya Allah saya review ya yang besar itu. Jadi harganya 2000 teman-teman. Tapi agak besaran sedikit, cuma sedikit saja, berapa senti gitu paling. Nah, ini lanjut ke makanan kesukaanku. Cemilan ya. Nah, seperti ini. Nih, bentuknya. Ini agak manis-manis gimana itu? Manis asin, tapi manisnya enggak terlalu manis banget gitu, kayak gula enggak. Tapi cocok lah. Pas gitu ya. Rasa jagung pas. Nah, ini rasanya 98 lah. Hampir 2% dia enak banget hampir. Oke, kita lanjutkan ini. Nih. Ini makanan kesukaanku. Ini 99 teman-teman. Enak, beneran enak banget. Ini kesukaanku sejak saya masih kecil dan direkomendasikan kakak saya dulu. Kakak saya dulu pernah beli ini ya dulu. Ini makanan pas saya masih TK, belum sekolah malahan ya. Udah ada ini 99 lah, 99%. Kalau bilang 100% nanti saya bohong gitu ya. Rasanya pun enak banget gitu. Nih. Gambarnya cowboy. Jangan lama-lama lah. Enggak boleh ada gambarnya ya. Nah. Semua udah saya review. 9 menit malahan ya. Hampir 10 menit. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.